Salam Merah Putih. Mendekati hari kemerdekaan 17 Agustus. Semangat kemerdekaan saya dedikasikan untuk negeri ini. Merah putih, topinya merah dan kaos saya juga putih. Nah, menjelang 17 Agustus ternyata Twitter melakukan tindakan yang sangat berani. Barangkali bukan berani ya, itu standar saja barangkali, karena ada yang ngelaporin, kemudian akun tertentu itu mereka berikan respon, artinya mereka merespon terhadap laporan-laporan yang masuk. Masalahnya ini kali ini heboh nih, karena yang dihapus, yang disuspend, suspend ya, yang disuspend itu ternyata akunnya, Twitternya milik orang-orang yang kuat, orang-orang pintar, dan orang-orang yang sangat memiliki dedikasi. Ya kan, ada ini siapa? Ade Armando, kemudian ada siapa lagi tuh? Denis Siregar, kemudian ada Ternan apa Perdian. Jadi memang akun-akun orang yang pada barisan tertentu. Barisan siapa saya kita tahu sendirilah. Artinya memang ketika menjelang kemerdekaan mereka bersedih. Jadi di barisan sono tuh mereka bersedih. Walaupun sebenarnya juga tidak masalah karena bikin akun Twitter juga gratis, dihapus sebikin aja lagi. Cuman masalahnya tetap saja ternyata mereka juga kebakaran jenggot. Anda baca saja di beberapa media, mereka tetap semangat, semangat untuk apa ya seperti biasanya, hanya bedanya sekali ini tidak menggunakan media sosial, tidak menggunakan Twitter, tidak men-tweet-tweet, tetapi ternyata dikutip oleh media massa. Silahkan sajalah, kan mereka itu ya orang yang terkenal. Oke, itulah kalau berhubungan atau berkaitan atau berkenaan, kalau bahasa Palembang itu berkenaan ya, dengan orang-orang yang terkenal. Twitternya disuspend pun dunia menjadi geger, menjadi gempar. Ya oke. Apain dia di Universitas Indonesia ya, karena kegiatannya adalah kegiatan yang menurut saya justru bisa mencoreng citra UI ya. Pagi ini saya searching di Google, saya searching di YouTube, dapat tuh ternyata beberapa respon terhadap suspend Twitternya Denis Siregar dan Ade Armando. Refli Harun ini profesor loh, ini guru besar, masih aktif, belum pensiun, mengatakan bahwa mengapa disuspend, dan itu tindakan Twitter itu artinya kan memang bisa melihat dan bisa merespon, tidak seperti UI. Kalau UI mah kalau dosen wajar, prof tidak diapa-apain kecuali BEM atau rektornya. Dengan kalau dosennya sih seperti Ade Armando mah biasa aja, nggak diapa-apain, namanya juga dosen ya kan. Yang menginginkan apa tidak ada ya, bukan para buzzer, orang-orang yang selama ini tidak suka buzzer. Siapa yang buzzer, yang ngelaporin atau yang dilaporin? Ya apakah memang buzzer
atau memang karena kekuasaan, ya nggak tahu juga. Yang jelas akun itu sekarang sudah dihapus. Perkara buzzer ya silain aja nanti. Ade Armando, Janis Regar, Ferdinand, ya silain juga, laporin juga tuh si buzzer itu, biar akun-akun buzzer itu juga disuspend. Timpal kan buzzer ngelaporin buzzer. Kekuasaan sendiri yang menginginkan akun dua orang ini tidak ada lagi. Jangan-jangan penguasa yang menghubungi Twitter gitu, Prof. Maksudnya, jadi penguasa menghubungi Twitter supaya akun itu dihapus, disuspend gitu. Masa? Suspend Ade Armando, Denis Regar, Twitter selamatkan Jokowi, ya. Tanda tanya. Saya kurang ngeh nih kalimatnya. Akun Twitter suspend akun Ade Armando, Denis Regar, itu selamatkan Jokowi. Itu tanda tanya gitu, Prof, ya. Itu yang di media masa. Atau berarti kalau dia nggak disuspend, ada yang nggak selamat dong berarti. Begitu kan maknanya, kalau disebutkan bahwa suspend terhadap akun Denis Regar, Ferdinand, kemudian Ade Armando, itu untuk menyelamatkan atau bisa menyelamatkan Jokowi, berarti kalau nggak disuspend, ada yang nggak selamat. Kan begitu maknanya. Itu mesti penafsiran aja. Jokowi makin dicintai atau malah sebaliknya makin tidak dicintai? Nah, ini pertanyaan yang terus terang saya ingin ajukan. Makin dicintai atau tidak dicintai lagi, ini kan soal perasaan, Prof. Orang-orang nenek moyang kita dulu sudah mengajarkan lewat bahasanya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Artinya kalau ada yang tidak cinta, ada yang tidak mencintai lagi, ya mungkin karena mereka tidak kenal, makanya harus kenalin dong. Dibangun komunikasi yang baik antara sana tuh sama rakyatnya. Jadi jangan menggunakan seperti si yang mereka yang disuspend itu tweetnya, kalau memang itu bisa membuat yang di sana itu semakin jauh dengan rakyatnya, begitu kan? Tapi kan juga nggak perlu yang periode ketiga lagi, sudah cukup kan dua periode. Kasusan kampungan, waras, macam-macam dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, ya, apakah itu menguntungkan Presiden Jokowi atau tidak? Ini kan pertanyaan. Bahasa menunjukkan bangsa, Prof. Bener, Prof. Makanya kalau sampai kemudian kosakata-kosakata liar seperti itu kemudian lebih banyak tumbuh dan kemudian berada dan lebih banyak dipilih oleh masyarakat, lalu bahasa kita nanti, bangsa kita nanti akan dinilai sebagai bangsa yang tidak berbahasa, tidak beretika, tidak berbudaya. Hanya wajar sih kalau akun mereka disuspend. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga ke depan barisan sana, barisan sini, barisan sono, barisan situ, akunnya tetap akan ada yang disuspend. Ya kan, baik karena dilaporin ataupun memang karena mungkin melanggar aturan komunitas Twitter. Yang jelas yang ke depan kita harus hati-hati, apakah nanti akunnya Prof. Repli Harun yang dihapus, atau akun siapa lagi yang bakal terhapus? Ya, nanti nggak ada lagi nih yang komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.